Jadi kegiatan pada pagi hari ini adalah kunjungan mahasiswa yang berada di asrama Universitas Dayana, baik yang ada di asrama Rusunawa ini maupun asrama yang ada di Denpasar, ya, dalam rangka melihat kondisi situasi anak-anak kita dalam era pandemi COVID ini, ya. Jadi syukur ada sekitar 80 mahasiswa yang masih ada di asrama, ya, dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, ya. Jadi pada kesempatan ini juga kami sebagai wujud kepedulian, ya, sebagai orang tua terhadap anak-anak didik kami, memberikan perhatian berupa bantuan langsung tunai kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ya, yang agar bisa tetap selalu sehat, ya. Jadi melengkapi bantuan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran daring berupa kuota internet, melengkapi hal itu, ya. Jadi kita betul-betul memperhatikan kondisi anak didik mahasiswa di era pandemi ini agar keberadaannya betul-betul dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti studi dengan sebaik-baiknya. Gitu. Apakah bantuan ini juga diberikan untuk mahasiswa yang ada di luar asrama? Ya, jadi ini adalah tahap satu. Ya, tahap berikutnya adalah kita juga tidak terlepas bagi mahasiswa yang ada di luar asrama. Sedang didata itu terutama mahasiswa yang golongan UKT 1, ya, uang kuliah tunggal level 1, dan masih ada di Bali, itu masih didata untuk diberikan bantuan langsung tunai ini. Baik, terima kasih.